Halo sahabat kita, bagaimana pun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Semawan. Sekarang kita berada di Pulau Lembuyangan. Dan pada hari Rabu ini ada momen pengangkutan atau pemindahan dari mobil RI3 yang ditemani oleh Ibu Irana Jokowi, yang nanti akan diangkut melalui gerbong kargo ini dan nanti akan dititipkan dengan kereta api Bogowono di sini. Nah, proses ini cukup panjang. Jadi jangan kemana-mana, kita tonton proses masuknya mobil dan ada beberapa pengawal kepresidenan atau pembatas yang nantinya akan ada di sini. Kita tonton video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel Semawan S. Proses pertama nanti adalah masuknya mobil-mobil pengawal nanti ke sini, dan nanti ada pengawalan dari mobil RI3 ini. Nonton video saja, jangan kemana-mana selama menyaksikan. Semoga terhibur. Thank you.
Thank you.
Depok yang nanti akan dititipkan ke kereta api Bogowonto menuju Jakarta katanya. Dan dilansir dengan lokomotif RRI 201-002. Nanti akan disatukan di rangkaian KA Bogowonto menurut infonya. Kargo yang membawa mobil dinas dari Ibu Iryana Jokowi atau Ibu Negara. Kita nanti akan tonton langsirannya ya. Langsiran dari kereta api Bogowonto ini. Dan nanti kalau sampai waktunya juga akan lihat keberangkatannya. Tonton terus video saya, jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel Ismawan S. Kita tunggu langsirannya kargo ini untuk disatukan ke dalam gerbong Bogowonto. Pengawal presiden atau pampres sudah meninggalkan lokasi pemindahan mobil dari Wirana. Kita akan menunggu langsiran dari gerbong kargo ini yang membawa mobil dari RP3 atau Ibu Wirana di stasiun Lempuyangan. Kita akan tunggu langsirannya. Sebentar lagi langsiran akan dibuat.